Hai, kembali lagi di Frima Channel. Pada kali ini Frima Channel akan sedikit mengulas ya guys ya. Kita ketahui ada namanya yaitu Islamic Center Bang Kinang di Kampar, Riau. Nah, teman-teman sekalian, kita ketahui ya guys ya, Islamic Center ini merupakan menjadi ikon Islam di kawasan Kampar. Bahkan ini tempat ini ya guys ya, merupakan tempat mengamalkan syariat Islam dengan syarat taat beribadah, di mana ya guys ya, ketika pengunjung masuk ke sini itu wajib berpakaian muslim. Nah, kalau kita tidak berpakaian muslim maka tidak diperbolehkan ya guys ya. Nah, perlu kita ketahui ya guys ya, bangunannya di sini mirip seperti yang ada di Timur Tengah. Nah, kita terasa mengingat suasana di kota Mekah. Dan di sini ya guys ya, luasnya sekitar 1,5 hektar dengan daya ya sekitar ribuan jemaah ya guys, untuk dapat beribadah di Islamic Center yang ada di kota Bang Kinang. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui desainnya ini yaitu mengadopsi desain yang ada di Timur Tengah. Sedangkan desain warna masjid terdiri dari warna coklat muda dan kuning emas. Sebelum masuk ke ruang utama masjid, jamaah harus melewati koridor terlebih dahulu. Di kanan kirinya terdapat beberapa tiang penyangga dari batu walam. Koridor ini langsung berhadapan dengan mimbar imam karena lokasi koridor tepat berada di Timur Tengah, di tengah ya guys ya. Nah, sahabat semuanya Prima Channel. Nah, di dalam Islamic Center ini terdapat fasilitas-fasilitas di Kabupaten Kampar, di mana situ ada perpustakaan, ruang diskusi, hingga sekolah, madrasah, dan semuanya tentang kegiatan-kegiatan rutin Islami yang akan dilaksanakan di Bang Kinang. Nah, teman-teman sekalian, nah ini merupakan salah satu objek wisata religi ya guys ya, religi dan edukasi bagi kita semuanya. Nah, kalau Anda melewati kota Bang Kinang, wajib mampir ya guys ya di Islamic Center Kota Bang Kinang, karena Anda bisa swap foto dan bisa juga santai-santai istirahat sejenak di Islamic Center. Tetap dukung Prima Channel ya guys ya. Terima kasih, jangan lupa ya guys ya, like, share, and subscribe. Terima kasih.